Hari ini adalah day 2 kita di Shaolin Yunjil. Sekarang kita mau breakfast. Tadi sudah ready. Kita lagi mau breakfast di tempat yang namanya Yoyo. Terus sumpah kita gak ngerti, dia baru buka jam 11. Kita datang tuh terus 11 kurang 10. Terus gitu dia udah tinggal 2 doang anjir. Kita udah beli 2-duanya. Dan 2-duanya cuma sisanya yang ayam. Jadi ya. Ini makanannya. Mari kita coba. Panas banget bener-bener. Enak banget. Oke, jadi tadi kita habis makan yang tadi kayak gorengan itu. Itu udah lama banget kita lupa bikin vlog. Pokoknya dari sini itu makan es. Habis kita makan es, terus kita makan ke, siang. Enggak ke stone yang flower itu. Terus habis gitu kita siang sashimi juga. Habis gitu kita pergi snorkeling. Nanti foto-fotonya ntar gue masukin deh. Kita lihat penyu-penyu. Iya, bete, kaget banget. Ternyata penyunya bener-bener ada dan banyak banget. Dan gede banget. Iya, jadi kayak size-nya gede banget dan deket banget di tepi apa sih? Tepi pantainya. Kayak bukan yang di tengah laut style gitu loh. Terus FYI, satu orang 400 NT doang. Udah dapat baju, terus dapat dipinjemin. Iya, udah dipinjemin kacamata, difoto-fotoin. Worth it. Cuma dulu 1000 anjir. Terus sekarang kita menutup hari dengan mau barbecue-an. Karena kita belum makan benar, jadi kita mau barbecue. Dan ini all you can eat, jadi kita lihat deh. Satu orang 390 NT, which means hampir 200 ribu. Ya hampir kayak si smoking tadi loh. Kita mau makan banyak banget deh, kalau karena lapar banget. Karena kita belum makan yang kayak bener-bener makan gitu loh. Jadi ya, stay tuned. Ini barbecue-nya, kita ambil ada ham, ada kayak bakso-baksoan, ada daging-daging, ada ini apa sih namanya, scallop ya, scallop. Oke guys, kita baru aja selesai makan, so full, gila, so kenyang mampus. Kita tadi makan berapa nih, kita ambil kayak berapa porsi woy, kayak setiap piring itu kita nambah kayak sekali atau dua kali, gila banget. Jadi kita sekarang kenyang. Menurut gua paling enak apanya? Menurut gua sih daging babinya sih, gua suka banget daging babinya sama paya, tahu, tofu, enak banget pokoknya. Suka banget. Dan sekarang kita mau cari tempat buat kita pergiin. Soalnya besok kita udah mau balik Kaohsiung dan habis itu balik Taipei. Kita besok harus balik Taipei. Katanya kita mau start di Zoom. Cuman ada sesi. Kita lihat ya. Speknya tuh bakal lebih capek gitu loh. Ternyata gak secapek. Asik. BTW selama kita di Shaliuchu kita naik motor-motor nih. Motor satu karena yang punya SIM cuma satu. Dan duanya kita pakai kayak sepeda listrik itu. Karena boleh ambil walaupun gak punya SIM. Siap, bos. Dia juga motornya motor listrik BTW, jadi ada baterainya. Kita mau nge-charge motornya karena baterainya tinggal 2. Ini nge-charge. Jadi yang kayak baterainya di sini, modelannya kayak gitu, itu di-charge-in ke yang atas ini. Banget kayak padahal lagi panas kan kalau di Kaohsiung, tapi ini dingin banget. This is the view, sepi banget nih, sebelah cuma daun-daun dan itu jalannya. Sekarang kita lagi ada di Secret Beach, kita mau iya jadi kita mau jalan-jalan paling lihat-lihat di situ. Nggak tahu deh karena in the middle of nowhere, karena tadi di jalan-jalan yang kita selama ini lewatin, selama kita 1 hari setengah, 2 hari sih gitu kan ya. Di Shaliuchu tuh kita gak pernah ke daerah sini. This is day 3, day terakhir. Dan kita kembali breakfast di tempat yang lain. Gimana Ting? Hai. Nah kita dia pesan yang bacon, gua pesan yang sapi. Terus tadi kita barusan ambil taruh kopernya di tempat motor.
Gak bisa makan, kita mau balik. Okay guys, bye!